Guys, hey guys. Guys. Apa guys? Ya guys. Ah oh, guys. Mantap guys. Oh ya guys. Buko. Buko guys. Buko itu bahasa Jambi guys. Bahasa Indonesianya buka guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita lur-dulur Jainal Aplikator. Semoga kalian pada sehat selalu, selalu disehatkan, selamat dunia akhirat. Yang di luar negeri, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu dilancarkan, diberi kemudahan, diberi kesehatan, selamat dunia akhirat. Amin. Kali ini kita lagi bongkar pasang kayu menjadi kerangka baja, lur. Inilah prosesnya. Ini dulunya seperti ini, atapnya, kerangkanya, posisinya miring seperti ini. Kita ganti modelnya, modelnya nggak seperti ini lagi. Ini karena dibongkar, karena bocor. Nah, inilah prosesnya pembongkarannya, lur. Dan ini posisi atapnya yang dulunya ini cuman miring ya. Miring-miring doang. Kebetulan ada yang sudah berkarat, ada yang belum, dan posisinya bocor dari dinding samping kanan kiri dari depan. Nah, nanti posisinya kita rubah, enggak bentuk seperti ini lagi. Nah ini lur tuh, pada retak semua, pada bocor. Jadi nanti kita ganti modelnya, motifnya nggak seperti ini lagi. Inilah prosesnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dipencet lur. Dulur, sahabat, teman, my friend, halo, how are you, how are you? Inilah proses perakitannya lur, dulur, sahabat, teman, my friend, sohib. Karena posisinya musim hujan, jadi atap yang lama, yang kayu, nggak kita bongkar dulu. Jadi kita merakit dulu di atas, nanti kalau posisinya yang baru sudah siap, sudah selesai, baru kita bongkar bawahnya. Antisipasi hujan. Bongkar pasang di musim hujan, siapa takut? Dan untuk ukurannya ini kecil ukurannya ya. Cuman 8, lebarnya 8.30 dan panjangnya 9 meter. Nanti kita rubah bentuk modelnya. Bukan seperti miring-miring yang seperti yang lama, bukan. Nanti kita rubah modelnya seperti plana atau bentuk gudang biasa.
Nah, inilah alur perakitannya sudah hampir selesai. Kita sekarang tinggal diriin kuda-kudanya, digeser-geserin, dan ini samping kanan kirinya pun kita pakai rel sendiri ya, karena posisi yang lamanya miring. Jadi kita selepelin dulu, didatarin dulu, baru kita naikkan kuda-kudanya. Jangan lupa saksikan terus lur. Like, comment, subscribe-nya, subscribe, pencet lur. Nah, inilah relnya lur. Sahabat, inilah rel sampingnya, tumpuannya, tumpuan kuda-kudanya seperti ini. Karena model yang lamanya miring, jadi kita datarin dulu untuk ibarat balok samping kanan kiri. Dan untuk dinabol ini bor tanamnya kita kasih double kanan kiri, antisipasi angin ya. Nah, seperti inilah kurang lebihnya lur. Antisipasi bocor, bongkar pasang di musim hujan. Wah, siapa takut? Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mau merehab atap, ganti model kerangka kayu menjadi kerangka baja. Inilah kurang lebih caranya bongkar pasang di musim hujan tanpa rasa takut bocor. Wah, itu lur. Saksikan terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dipencet lur. Nah, inilah hasilnya lur. Kurang lebihnya seperti ini lur. Untuk para pemula, sekiranya bermanfaat, boleh dicontoh cara bongkar pasang di musim hujan ya. Kita sama-sama pemula, kita sama-sama belajar, dan kurang lebihnya minta maaf. Untuk selanjutnya, kita next video selanjutnya ya. Di episode kedua. Wah, episode kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dipencet lur. Kurang lebihnya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.